Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardh. Wa bihi ma syaa'a min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi al-fadil, yang berbahagia cikgu Nai kita selaku pengerusi majlis, fadil sahabat lama ambo, ya, Ustaz Sumardi kita, ya, memang tidur bangun dengan dia sungguh di Mesir. Selaku tuan imam di surau kita ini, al-fadil yang berbahagia, ayahanda kita Cikgu Ding, mantan adun Limbungan, tuk-tuk penghulu kita, pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa surau, adik kakak, ibu bapa, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat mengadakan kuliah maghrib sambil-sambil orang panggil kita bersua muka. Sebagai ambo, sebagai orang panggil tuk wakil, kalau boleh gak nak menang lah mari sokmo ni. Dan ambo pun sebenarnya tak si bahasa sibuk pun gepung mari ni. Tapi Allah takdir lagu tu. Allah takdir pilih hamba ni jadi sibuk. Terpaksa kena hunggah sana, hunggah sini. Pergi sana, pergi sini. Bukan kerana lain adik kakak sekalian, semata-mata kerana agama kita Islam, kerana bangsa Melayu kita dan kerana tanah air kita. Ada tempat yang pergi ni betul-betul kerana urusan agama, pergi kuliah, jemput tempat-tempat yang ni. Dan banyak keadaannya hamba terpaksa kena pergi kerana isu-isu semasa yang berlaku yang orang panggil kita kena selamat. Agama kita, bangsa kita, tanah air kita ni, kita kena selamat. Kalau tidak, dia akan memberi kesal sehingga kepada anak cucu kita. Kesal yang sangat sangat buruk lah. Dia akan berpanjangan. Jadi nak tak nak terpaksa kena pergi mari, pergi mari. Dan amu minta maaf kepada ahli jawatan kuasa surau ni kerana amu rasa bok wayak mari kau hari ni baru. Bukan kata salah dia, tak. Sepatutnya amu duduk lain malam ni oleh kerana berlaku perubahan sikit. Amu kata mari sinilah. Mari sini sebab sini amu mari belum pilih raya. Jadi alhamdulillah hari ininya kita boleh bersua muka pada malam ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ininya amu nak bawa sepotong ayat Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quran ini dia mari daripada Allah. Bukan kata reka-reka daripada Nabi, reka-reka daripada hamba ataupun siapa, tak.
Jadi Allah sebut salah satu daripada ayat dalam Al-Quranul Karim, dia berjanji dengan manusia. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dengan orang yang beriman dan beramal soleh dalam kalangan kamu, bahawa dia akan bagi kuasa pemerintahan kepada mereka ini di atas muka bumi Allah. Sebagaimana Allah anugerahkan kuasa pemerintahan kepada kaum sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga negara itu bertukar daripada situasi yang menakutkan kepada situasi yang penuh dengan keamanan. Manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sadaqallahul azim. Adik kakak sekalian, ayat ni adalah ayat daripada Allah. Nabi kitanya dia baca, dia syarah atas masjid dia. Sahabat-sahabat Nabi selepas daripada itu, dia baca ayat ni, dia syarah dalam masjid dia. Ayat ni jelas. Ha? Kalau istilah modern learn ni, orang panggil ayat politik. Amanya nak buat serupa Nabi, serupa sahabat. Orang lain nak kata apa, biar dia katalah. Kerana hak ni ayat politik. Allah janji. Janji ni, Allah janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita ni, adik kakak sekalian, Allah dia susun atur perjalanan Islam yang dibawa oleh Nabi ni di luar daripada dugaan akal manusia. Adik kakak, kalau kita tengok Nabi kita Allah utus mula-mula. Utuh mari ke dunia. Acu kita nengu, bapa gak Tuhan ni nya cari pasal nak suruh Nabi kita ni payah. Bapa Allah dia tidak utuh Nabi lepas daripada Nabi Isa ni ke? Ha? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ. Nabi Isa ni tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi Allah شُبِّحَ لَهُمْ. Allahnya, moga dia Tuhan, dia kuasa, dia ambil orang lain, orang ramanya semua sekali tengok ni memang Nabi Allah Isa. Pandangnya orang nampak Nabi Allah Isa. Tapi Allah, Nabi Isa nya, بَرَّفَعَهُ اللَّهُ. Allah akan ke lagi. Ni kuasa Allah. Jadi ho'igaknya dalam sejarah ni nama Yahudha. Tapi muka dia waktu tu semuti Nabi Allah Isa AS. Ha? Nya, solat dengan kayu, dia rapat dahak apa semua sekali. Mati dalam keadaan terseksa. Orang ramai mengatakan bahawa ni adalah Nabi Isa AS. Lama manusia pakat beriman dengan Allah, pakat beriman dengan Nabi Isa kerana simpati. Orang kata Nabi Isa ni baik, dia ngajar benar baik, bapa duk bunuh dia gini-gini. Menyebabkan manusia ni lama pakat peluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bapa Nabi tak mari lalu lepas pada tu. Kalau mari lalu kan dagah. Gorama dah orang sokong. Lagi pula waktu tu semua orang percaya bahawa akan mari Nabi yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan mari Nabi hok baru mengganti Nabi Isa, nama dia Ahmad. Kalau tu hewat mari lalu kan Nabi kita ni pengaruh besar selalu. Dah Allah dia lo. Lo. Lama mano lama. Lama siapa tahak ke dohok mana beriman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam ni hanya tak tahu gimana jadi kapi habis licin. Nabi kita mari Mekah Al-Mukarramah tengok-tengok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, oh Tuhan ni ha, Sayyidina Umar dan kapi habis licin. Hak ninga beberapa kerap hak panggil Ahlul Kitab.
Tu pun pening pala dah ahli kitab. Kitab dia ni dipesong demo yuharifun al-kalima amma wadi'i. Kitab dia ni kutip pendor demo habilici. Menyebabkan ahli kitab pun tak ada kitab yang boleh pegang. Kalau kita, kita pegang Quran sebutin. Ini Quran daripada Allah. Quran tak apa adik kakak. Pasal Allah bagi jaminan dia jaga. Quran ni Allah jaga. Ya? Tak ada siapa boleh ubah Quran. Syiah, dia penuh. Ha, Syiah hok melampau lah. Ha, dia Syiah ni ada Imamiyah Zaidiyah. Ha, dia tidak tidak melampau sangat hok ni. Cuma dia salah juga di segi hadis apa semua sekali dia tolak banyak. Tapi tidaklah siapa nak tambah kita. Sebahagian daripada Syiah ni dia buat surah Ali, surah wilayah. Dia buat. Nak masuk dalam Quran sebagaimana kitab-kitab dulu orang kutip ubah dia masuk dalam kitab suci. Dia buat lagu tu. Tak berjaya adik-adik. Quran ni. Ha? Adik kakak sekalian kena tahu di bumi Israel. Lolo ni. Bumi Israel. Orang Yahudi. Allah buat hafal Quran. Dia kafir. Tujuan dia hafal dia nak lawan Islam tapi dia ngapa Quran? Kalau orang baca Quran salah dia boleh tegur. Jangan kena nak tambah nak ni Quran. Ni Quran Allah buat. Orang hafal Quran. Tidak ada sebuah negara dalam dunia ni tak ada orang hafal Quran dia. Tak ada. Tamu-tamu lah ni. Zaman Islam nak naik ni kohorama. Dulu macam negara kita dulu. Tahun 70-an, 80-an. Kita tak dengar Hafiz. Orang hafal Quran 30 juz. Orang boleh baca kitab Jawi pun kita kata Allah alihnya dia ni. Duk mengajar rata-rata. Orang kata. Tak. No, kena zaman tu, zaman tahun 90-an, 70-an. Masuk 80-an. Ha? 80-an ni kita mula dengar orang ngapa Quran tapi ngaji luar negara, ngaji Mesir, ngaji ngapa Quran. Lo ni orang ngapa Quran dia kakak boleh kata setiap butik kampung. Anak-anak kita hafiz itu hafiz ni. Di Kelantan kita nak kata berapa puluh ribu. Ha? Orang ya masuk tahfiz lah tu tahfiz lah ni pakai apa Quran Al-Quranul Karim. Baik. Perhadirin. Allah dia buat ke? Kan? Nabi kita ni dia mari congok-congok zaman Islam ni boleh kata malak. Islam hok dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam hampir tak ada orang kecuali ahlul kitab ada. Ahlul kitab pula tak ada kitab dah. Kitab dia ni kocak dewa habis. Sama ada kitab ahlul kitab daripada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dia sebut je aku beriman kitab Zabur. Kalau kita tanya mana kitab mu tak leh nak hari. Pasal apa? Oh, macam kitab Injil adik kakak sekalian. 40 jenis lebih. Yang kutip Robert Demo. Menyebabkan Nabi kita ni kena lakon, lakon dengan hok kafir jahiliah ni so. Ngai ahlul kitab pun kena lakon juga. Menyebabkan ahlul kitab ramai tak beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kalau kita fikir dengan logik akal dia kakak kita kata bapalah Tuhan. Siapa tahu nak nyusuh ke Nabi begitu semuanya lok jadi kafir habis licin baru awak mari Nabi. Dek puak mari lalu tak kata orang ramai cepat sikit benar. Dah. Cepat sikit go tu, cepat sikit go ni. Pasal apa? Oh, dah mengikut Ramadhan ni. Dah. Allah ni cara dia. Ada kalanya kita mikir siapa dengan Tuhan-Tuhan ni. Ha? Kita tengok gini, Allah beri rezeki kita. Kita kata Alhamdulillah, kita mikir siapa. Pasal apa? Pasal kita buat kerja, kita go ni, Allah beri rezeki. Ada hak siapa? Adik kakak, dalam hidup kita ni ada benda yang Allah buat kita mikir tak siapa. Kadang-kadang kita buat kerja sikit-sikit tapi nyemurah rezeki tu kena mari seru. Ada kalanya kadang-kadang kita kerja ke latar pokal Allah tak berjaya. Ramai mana orang menego gini dan Allah buat macam-macam. Ada orang menego dia naik semua serang. Ada orang menego ni naik matadung jatuh. Ada orang nego ni duduk lagu tu yang kata Allah lah dia ni sianya. Aku yang kecil dulu lagi tengok lagu ni. Lo ni lagu ni juga. Baik. Semua barang-barang ni kalau kita mikir tak siapa akal kita nak mikir apa Tuhan buat lagu ni. Tapi kok mana sekalipun Tuhan buat ni innahu huwar rahmanur rahim.
Kalau kita baca sama bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ni pemurah dia, penyayang dia, pengasih dia ni, kita jangan lupa. Walaupun dia buat kita susah gini, pasal apa? Allah sayang. Bakpo Allah sayang. Kadang-kadang kita fikir dengan akal kita tak sapa. Kadang-kadang ada menoh kita sapa fikir dengan akal. Ada kalanya hari akhirat baru kita faham. Hari akhirat ni kita akan boleh tahu banyak perkara hok kita tak tahu atas dunia. Kita susah gini-gini. Sampai hari akhirat kita kata Allah mujur, Tuhan buat aku susah. Pasal apa? Kita tahu waktu tu kalau aku senang boleh jadi kapir nah. Kalau kita senang, kita ni akan deraka pada Allah gini. Allah dia akan beri ilmu kepada kita hari akhirat ni lebih daripada ilmu kita atas dunia. Kita boleh tahu gapo. Hok ni kelebihan Allah beri kepada manusia hari akhirat. Bapa gini-gini. Jadi bila kita duduk di tempat sedak dah akhirat, kita duduk bawah arasy Allah. Kita dulu susah, susah atas muka dunia dan susah. Tapi alhamdulillah kita mari masjid, kita mari tempat majlis ilmu, kita mari. Bila hari akhirat tu kita tahu, oh gini. Kih aku susah menyebabkan aku nak sampai masjid. Lepas tu kita tahu, kalau kita tak susah, soh tak mari. Dia kaya juta wel tak mari dah surah lagu ni dah kita akan mari berasa bahawa gapo dah ni nak mai surah ok tua dulu ok gotu dulu ya macam-macam manusia dia boleh jadi. Jadi hari akhirat baru kita tahu bakpo ni kita tahu hari akhirat. Para hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi dia janji bahawa dia akan bagi khilafah. Khilafah ni kuasa pemerintahan atas muka bumi kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihah. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah janji dia nak bagi kuasa pemerintahan atas muka bumi kepada orang beriman, orang beramal soleh. Perhadirin sekalian. Lagu mana Allah beri ke Nabi? Nabi kita. Daripada awal, macam yang sebut tadi, tak logik. Mari Nabi, patut. Kalau Allah janji lagu ni, tak ada. Lebih baik Allah ni buat Nabi kita mari selalu. Lepas daripada Nabi Isa dianggap disola, dibunuh ni, cep, Nabi mari lah. Orang tengah panah-panah lagi, orang tahu. Nabi Isa ada rakyat semua bahawa, aku ni bukan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman nama dia, Ahmad ataupun Muhammad, dia mari min ba'di, selepas daripada aku. Orang duduk ingat panah-panah lagi Nabi Isa wafat tu kan? Nabi Isa diangkat langit. Mari selalu Nabi. Orang pun pakai ikut ramah. Cepat sikit. Adik kakak Allah tak buat gitu. Atta Nabi kita tahu dalam sejarah. Atta mari Allah seorang diri klik. Mujulah isteri dia Khadijah radhiyallahu anha jadi wanita nombor satu. Hak beriman kepada Allah ni Allah tak bui kepada orang jatah. Dia beri pada orang puan. Khadijah radhiyallahu anha. Dalam banyak keadaan ni, Nabi pun dia serupa kita. Kita kalau kita bertepuh dengan susah, ada orang ni dia kelik, dia ngadu ke bini. Berkali pasal kih dia tak apa benar mana dengan bini. Boleh jadi juga. Waktu bini pula tak takut ke dia. Dia macam-macam. Ada orang ni dia tidak tepat dia becek pasal dia tahu bahawa kalau becek dengan orang puan pun benda-benda besar ni sekadar orang puan kata nak mana. Ada. Dia pergi cari orang lain. Dia becek dengan orang lain, cari saing dia apa. Kawan ni susah. Gini nak buat mana eh. Ada. Baik. Padahal dia Nabi kita ni. Ya, Nabi-Nabi ni tentulah. Orang yang orang panggil. Ha? Tak ada lah buah takut ke bening ke gapo ni. Tak ada. Tapi dia pergi beca. Dia geroyak kepada orang puan dia dulu. Dia pergi zamilu ni. Dia kata selimut aku. Ha? Orang puan dia selimut. Orang puan dia tanya. Bakpo. Dia pun royak. Qadja anian namus. Dia kata, mari kepada aku ni namus. Namus ni melekat. Melekat. Raya. Dia cerita lah, mari.
kenyuk aku, ajar kepada aku suruh baca, baca, baca. Sedangkan aku tak pandai baca. Akhir sekali dia ajar, ikra' bismirabbikallazi khalaq gini. Khadijah ni bila dengar, ikra' bismirabbikallazi khalaq, dia terus dia sebut. Dia kata, wallahi, qad ja'a hadzan namus li Musa alaihi salam. Dia kata malaikat ni malaikat sama malaikat tullah hok bi kepada Nabi Musa, ajar kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan Nabi Musa ni jadi nabi. Tu dia sama. Dia kata abang tak sabar mai. Nah, la yuzikallahu abada. Allah tahu akhir nak. Sebab apa? Innaka latasilur rahim. Mu ni dia kata orang yang baik dia ajar manusia supaya baik, jangan balah, kamu tak pernah menipu berapa, Allah tak kira khianat kamu. Dia bui dorongan orang puan dia ni, bui semangat kepada Nabi. Tidak kata Allah habis bobo lagi masuk ala gua tu beratu dah tu. Dia kisah lagu ni berkali Nabi pun jadi suka bercakap orang puan dia. Dan kita pun boleh ngaji lah orang puan hok sebelah tabir boleh ngaji. Kalau kita tengok tu laki kita bahasa jenis lembek dan nak kita amuh polis roblok ke, kita jangan duk kata tak sedok gila bel cari pasal tu. Kita sebut Allah jatai gapo kat lagu ni negeri tu. Biar gitu. Bagus jolok tu. Mana baik. Nabi ni orang puan dia kata lagu tu. Menyebabkan Nabi kita ni mari berasa gagah. Mari berasa gagah. Baik. Nabi kita pun start dakwah. Start dakwah ni adik kakak sekalian, cerita dia panjang lah daripada awal dakwah sehingga Nabi kita diancam. Orang nak bunuh dia, orang begitu begini. Orang nak bunuh dia. Dalam Qur'annya Allah kata dia janji dia nak bagi khalifah, khilafah. Perjuangan Nabi ni daripada mula-mula. Mula-mula Nabi kita berjuang bawa agama ni, orang terima agama hok Nabi bawa. Pasal apa? Nabi gi bisik. Dakwah Islamiah dengan cara sembunyi. Senyap-senyap dia pergi cari sayang-sayang dia, tepuk belakang kat. Maknanya buat cik. Patut panggil abang mak we. Ambo dengan Nabi. Allah yang bawa mari gini, hak membawa agama baik gini, tolonglah. Dia kata, marilah sekali dengan hamba, kita selamat dunia, selamat akhirat. Kawan ni pun hangguk-hangguk mari dengan Nabi. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, apa semua sekali, Sayyidina Uthman. Mari. Dah. Allah janji khalifah, benar sabar lah tu. Kau berkembang dakwah Nabi. Tengah berkembang adik kakak sekalian, sekejap je. Allah kata kau nak, fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyriki. Hei Muhammad, bolehlah main soksin. Mu ceramah terbuka. Mu rayak Islam secara terbuka kepada manusia. Wa'arid anil musyrikin. Tersedut herat lah orang musyrik tu. Dia nak buat lagu mana ikut dia. Buat lagu mana ikut dia. Tak apalah, Tuhan. Tak, Tuhan. Moga orang tak boleh nak apa. Nabi ni. Bila Nabi kita iklan dakwah ni atas Bukit Sopah. Mula-mula sekali yang sebut, tabbalaka ya Muhammad. Siapa dia? Pok saudara dia. Pok saudara Nabi, Abul Hab. Tabat siada abi lahabim watab. Pok saudara dia sebut. Alihaza jama'tana. Hei, Mungli Muhammad. Duduk keroh orang ramah. Mari dengar cerita. Orang pakat mari tinggal kerja buat. Mungli mari cerita benda khurafat. Mungli utusan daripada Allah. Siapa Tuhan ni? Allah ni siapa? Sedangkan Allah ni ni. Hok. Cokoh haroh tepi Kaabah ni. Berhala. Mungli sebut Tuhan lain. Dia bakit lagu tu. Orang ramai pun pakak marah semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahap waktu tu orang hok jinuk-jinuk dengan Nabi, ke jinuk dah dengan Nabi, lari kanya semula. Kau berat jadi. Allah janji khilafah benar, nak ni benar. Kau berat. Bila kau berat Nabi kita pun cari jalan lah pula. Cari jalan lagu mana begini. Kau cari jalan, kau berat. Gila lagi, siapa tahap Nabi kita menghadapi amul huzn. Tahu duka cita. Apa? Mati pula isteri dia, hok dia sayang. Isteri hok. Nabi kita siapa? Dia duduk senyap-senyap dalam riwayat. Nabi kita ni dia kecek soren lepas daripada orang puan dia mati. Dia duduk kat, dia kata Allah, ya Allah, sayangnya aku kepada Khadijah radhiyallahu anha.
Maknanya mu ambil awal oleh kerana mu sayang lagi kepada dia lebih daripada aku, maka itu hakmu lah. Tapi Nabi kita dia mengadu ke Tuhan gitu. Dia mengadu. Duduk semata pula mati pula pok saudara dia hodok tahan dia. Pok saudaranya kafir. Mati pula. Kau berat. Adik kau, kau berat. Baik. Bila kau berat muncul ni, muncul. Siapa sahabat-sahabatnya mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita duduk nyanda di Kaabah, sahabat mari. Liko Nabi mari duduk. Ala tada'u lana, ala tastansuru lana. Hei, wahai Rasulullah. Bapa gak tu ambil pendekatan beza sikit. Ambil pendekatan doa. Pasal doa Nabi ni mustajab. La yastajibanna du'a walau ba'da hin. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa Nabi ni dia tak ada hijab. Seru dia gitu hai terima. Sahabat ni oleh kerana orang dok tekan kuat sangat ni dia mari cadang ke Nabi, wahai Rasulullah, doa biar Islam ni benarnya doa. Benarnya doa. Pasal doa Nabi mustajab, Nabi kita berdoa ke tu. Berhenti tari. Nabi kita doa gini, Allah ambil Nabi bawa jalan apa kata langit. Wahai Rasulullah, doa. Doa orang duduk, gila tu nak bunuh demon, bubuh racun dalam makanan berapa kali. Orang gali lubang supaya Nabi kita jatuh. Nya jerak tekak Nabi, nya Allah, nya kepung di Syabu Amir begini-begini. Tak gerak, tak boleh nak gerak Nabi. Sahabat mari. Ya Rasulullah, ala tad'u lana. Bapa, wahai Rasulullah, mu tak doa supaya Islam ni benar dengan doa. Sebab doa mu ni mustajab. Doa kepada kami, kepada kamu, wahai Rasulullah. Nabi kita jawab, qad kana man qablakum. Minhum nushiru bil manashir wa humilu al khashab wa yumshitu bi amshatil hadid ma taraka duna lahmihi wa izami walakinnakum qaumun tasta'jilun. Bila orang kata gitu, Nabi kita jawab, eh, mu kena ingat nabi-nabi hok sebelum daripada aku, sebelum daripada mu ni semua, ada nabi ni kena belah pala dengan gaji terbelah dua. Nabi ada Nabi ni disolok dengan kayu. Mati. Mati syahid. Ada Nabi ni kata Rasulullah, nyepakat sisi tubuh dia dengan sisi daripada besi, tidak tinggal kecuali urat dengan tulang. Cabut habis. Daging. Nyesisi dengan sisi daripada besi. Siapa dia? Nabi. Nyawak khanak ke Nabi. Nabi kata, mu ni nak cepat doa. Walakinnakum qaumun tastajilun, puak-puak mu ni nak cepat doa benar. Jual. Adik kakak kau berat. Kau berat, kau berat. Siapa tahap Nabi kita ni ke hingga pergi ke Taif. Pergi Taif. Pasal apa? Kih berat doa Mekah orang mari raya, wahai mama, aku cadang pergi Taif lah pasal Taif ni ada raja yang adil. Rakyat dia pula, perangai dia, dia suka menghormati tetamu. Orang mari kat dia layak, dia semelih kambing, dia berapa. Nabi kita tak kecek banyak buku sikit-sikit, pakaian kat peku atas belakang, hingga pergi Taif. Siapa Taif pula, Nabi kita rakyat jauh agama, orang Taif dia kata dua. Hei Muhammad, imam mung aku bunuh, aku tanah Taif ni, ataupun mung, klik semula ke Mekah. Nabi kita ambil pendekatan tak boleh pergi tu. Ha? Balik ke Mekah, balik. Balik semula ke Mekah. Orang Mekah pun kata, ha, bahasa jenis jahat ni, bukan sekadar orang Mekah tolak. Dia tak ih pun orang tak ih tolak. Bahasa jahat. Dia bubuh hayat tu. Walhal Nabi kita pergi royak nak menyelamatkan mereka. Tapi Allah buat, adik kakak kena bubuh dalam kepala. Allah buat agama ni memang payah. Sepatut gak agama ni mudah lah. Pasal agama ni comel. Comel. Tak ada sebenar. Hak tu yang sebut dalam Quran, mung kena buat gani-gani tu. Lepas tu benda tu tak comel. Adik kakak tak ada. Kalau dia tu yang kata, mung jangan buat gani. Kita cari hak comel tu. Tak ada. Tu yang kata, jangan buat. Benda tu, benda huduh. Jangan makan rasuah. Jangan tipu orang. Jangan bunuh orang. Jangan. Semua sekali benda tu tak comel. Bila tu yang suruh buat, benda tu comel.
Dah apa yang jadi sakok payah basa manusia dengan agama ni? Ya Allah buat gitu. Sebab kita adik kakak. Ya, anak beranak kita ke. Tanya balik hari raya. Acu kita kecek bui benar. Hok jenis anak-anak saudara, hok tak pakai kain tudung, pakai luar tak dia. Acu kita geroyak. Eh tak usah pakailah kalau dia mati berat. Berat. Baca hadis pulak sepatu. Ha, sudah. Walah, aduh. Kita royak tu nak suruh comel. So, nak suruh lepas daripada azab kubur, api neraka, apa semua. Sekali yang kedua, atas dunia ni sendiri, adik-adik sekalian. Atas dunia ni. Eh, kita kalau kita nak bening, kita nak cari kau retin bahasa separuh bogey. Adik kakak peropok pun kalau boleh. Dia nak orang pakai perunduh tu kalau boleh. Dia tak sih. Ha, peropok ni dia nak nikah. Nak cari orang puan. Peropok pun dia. Ada? Tak ada. Ya, semua. Maknanya kalau kita rakyat tu comel letih. Tapi bila kita kecik buat agama adik kakak sekalian. Itulah natijah dia. Akhir sekali anak saudara kita kata. Eh, apa kau macam nak pak saudara ni sore. Berakhir cara orang. Oh, dia tu saudara mana. Padahal mati, kubur dia lain, kubur aku lain. Dah. Padahal kita rakyat boleh. Dan agama ni dia memang lagu tu. Ha, jadi hak ni kita kena ingat. Agama ni adik kakak sebab tu lah Allah suruh kita berjual, kita sabar, kita bergapa. Pasal apa? Kalau kita kecil agama, ramai orang tak kena daripada orang kena. Nak suruh ramai tempat kita nak kecil. Adik kata, oh, kuliah gorek gini. Tapi kalau ambo buat dangdut ke berapa dah, mari lah. Oh, kalau suruh ambo sedak ke gini, buat nyanyi, adik kata, oh, ribu-ribu mari. Dia mudah lalu. Tapi, hak molek, Allah, payuhnya. Kalau buat molek, so payuh. Ha, ni kita kena ingat. Baik. Adik kakak sekalian, akhir sekali, siapa akhir zaman Mekah, masuk 12 tahun. Nabi kita duduk Mekah, nak masuk 13 tahun. Ni adik kakak sekalian, tak boleh pergi dah Nabi, tak boleh pergi. Allah Subhanahu Wa Taala dia janji dia akan bagi khilafah. Dia uji Nabi kan tu. Lepas daripada Nabi kita balik daripada Taif. Nyepekon demo di Taif apa semua sekali berdarah Nabi. Allah suruh wahai Muhammad pergi Madinah. Titik ni adik kakak. Madinah, Madinah ni ardun su'alik. Bumi penuh dengan lanum. Ni Madinah. Penuh dengan lanum. Jadi bila Allah suruh pergi Madinah, orang zaman tu gak maknanya kalau kita tepuk dahi deng deng tepuk dahi Allah nak pergi Madinah bak pola pulak. Gitu hok penduduk baik, raja adil, orang nak bunuh. Maknanya kalau Taif orang baik pun nak bunuh, pergi Mekah jawab dia mati. Pergi Madinah, jawab dia tentu kena bunuh. Pasal apa? Orang baik pun gitu semua. Ni nak pergi Madinah pula Allah. Akal manusia menganggapkan gitu. Dan Tuhan ni banyak keadaan. Kadang-kadang dia uji kita. Adik kakak rapat den dia. Dong. Lepas tu dia bui. Dia Tuhan tahu banyak. Ya. Kadang-kadang dia uji. Sebab tu kita dalam hidup kita. Kan, kalau kita susah ke gapo. Adik kakak sekalian. Ok senapah. Ok senapah ni kadang-kadang kita tak den. Kadang-kadang susah kita adik kakak rapat den dia. Kita keluarga, bini, tok laki, Allah uji. Kadang-kadang rapat dinding. Jangan cepat kita bertindak, koksi-koksi, jangan. Jangan. Pasal apa? Kadang-kadang Allah uji. Bila kita ni rapat dinding adik kakak, apa Allah buat gitu? Supaya kita tak gantung kepada makhluk lain, kita gantung pada Allah. Kalau kita susah sikit-sikit, boleh jumpa pak saudara, boleh jumpa saya, eh, tolong sikit weh. Gini-gini tu. Jumpa saya Allah kawal berat ni. Gini-gini. Tapi Allah, bila Allah teruk-teruk. Siapa tahap akal kita kata. Saya pun tak boleh pergi tu. Waris-waris pun tak boleh pergi tu. Dia rapat din ni. Dan Allah tahu nyanyi. Bila kita rapat din ni. Allah bagi makhraja. Ada jalan keluar. Nabi ni. Hijrah ke Madinah rapat din ni. Tak boleh pergi dah duduk Mekah ni habis diri. Lepas tu Allah minta pergi Madinah pula. Madinah ni zahir kan. Kalau pergi, kena bunuh. Tapi Nabi tengok. Dia mudah dia pergi sipil. Dan kita pun kena pergi sipil ni. Nabi bagi Nabi.
Tak apa pergi Madinah, orang bunuh Madinah. Biar orang bunuh, aku mati dalam keadaan aku taat pada Allah lebih baik daripada aku hidup lama tapi deraka pada Allah. Dia duduk di mocok tu. Kita, bila kita duduk mocok kita dengan Tuhan, hati kita tenang. Ikut dia nak jadi gapo, moga Tuhan suruh lagu ni, kita buat lagu ni. Ah, Tuhan dia jagalah tu. Kita duduk situ. Daripada kita takut jadi gini, agaknya gini ke gotu. Nah, kita ni bila banyak ni, jadi kita tidak bulat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia nak kita bulat. Nabi ni hijrah adik kakak bulat rata dengan Tuhan aja. Sebab tu Nabi berani. Nabi kata Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah mungkin hijrah ramai-ramai. Siapa Sayyidina Umar, dia ijtihad dekat ambo. Siapa-siapa hok berasa nak bini dia ni jadi janda, jadi bujang. Orang hok nak anak dia ni jadi anak yatim, orang nak harta dia ni orang bagi saka lepas pada ni, selaka tunggu aku tengah pada pasir, aku nak hijrah. Tunggu berani, aku kerak tekok mati jadi janda habis bini. Tak ada seorang abuk orang ni. Adik kakak Nabi tak ikut omong itu. Nabi dia suruh orang lagi gigi semua. Pasal apa? Adik kakak waktu tu Nabi kita bulat retih dengan Tuhan. Orang pergi belakang. Nabi kita terdedah dengan pembunuhan di Mekah Al-Mukarramah begitu rupa. Tak ada siapa nak pertahan Nabi. Tapi bagi Nabi dia mudahkan dia. Aku kok mana sekali Tuhan dengan aku. Sebab tu waktu duduk dalam gua. Orang bersedar mari depan. Ha? Waktu Nabi kita lari tubik dalam gua. Adik kakak, orang Arab ni dia bisa. Bisa. Lebih daripada SB mana-mana negara. Orang Arab zaman dulu dia bisa. Dia tengok tapak kaki Nabi jalan ni. Dia kata, wallahi. Dia kata, Muhammad tak keluar daripada Mekah. Kok mana sekalipun Muhammad duduk Mekah. Dia tengok tapak kaki. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, pok saudara Nabi kan. Dia ni lanun. Lanun. Masyur di padang pasir. Hok gedebe. Gedebe dalam bandar. Umar. Gedebe luar pada bandar Hamzah. Orang takut pada Sayyidina Hamzah lebih pada Sayyidina Umar. Kalau baca dalam sejarah, Sayyidina Hamzah ni dia makan daging orang. Dia ropok pedagang-pedagang pada pasir ni, dia ropok bukan sekak dia ambil harta. Orang ni dia makan api, dia layu tok atas bara, dia makan. Irih makan. Dia makan daging orang. Sayyidina Hamzah ni ganah. Sayyidina Hamzah nak cerita zaman jahiliah. Bisa dia tengok tapak kaki orang. Dia tengok tapak kaki jalan. Dia kata orang ni bawa pitih tapi ada 100 dinar. Maknanya kalau hambak dia tak ada yang leluh. Dia tengok tapak kaki ni berjalan. Ha, dia kata hok ni ada 1000 dinar. Ni boleh hambak. Dia pergi hambak adik kakak tepat 1000 dinar. Tengok tapak kaki. Orang tengok tapak kaki Nabi jalan ni, bisa orang Arab ni, dia kata, wallahi, Muhammad ni kok mana sekalipun, tak keluar daripada Mekah. Kerana tapak kaki lagu ni, dia jalan dekat. Dia tak jalan jauh. Bisa. Adik kakak, kita je tak perhati. Hak sengatinya, orang ada pitih ke tak ada pitih ni, dia jalan lagu lain. Amor mari tak depo perhati dah tapak kaki. Ah orang sini ni piti banyak belako. Jadi lagu lain. Eh hati perhati kita. Akhir bola. Mana? Seria dalam kocek. Piti tinggal. Oh bayar kereta, bayar rumah ke apa seria. Hati pergi kedai kopi. Jalan leweh. Ha? Oh dah kena tek. Oh tak makan nasi. Kalau makan kuih-kuih, gak nak jawab dia, gak I swear. Seria piti, dua ria je ada lah kocik. Nak tubik pun malu kok ria, ada dua ria, tak ada lolo tak ni. Acik lah kocik ada 3,000. Oh, tambah-tambah pergi kedai orang bojek, kau gagah. Nah, piti 3,000 ni. Oh, payuh nak duduk waktu tubik tok 3,000 atas ni. Nasi, gulai tik. Nah, orang bojek keling-keling. Ha, ni ramah berakhir orang bujang saja ni. ni. Baik. Kalau pitih kita 3,000 ni. PA perangai orang jatah. Jadi orang puan di rumah ni kena perhati juga. Dia jalan ni jakuh lagu mana tu di rumah. Ha, dia orang jatah ni.
Ha? Kalau nampak dia tegak jalan ke jaga molek ni. Berona, berona. Ha, dia berona. Duh, jalan kita tengok. Melanggar berjalan cah-cah melanggar molek tu. Ni dia ada buah. Pasal kejatan dia kona kuat. Dia kona kejatan ni. Ni lek tabir ni dia kena beringat molek. Dia kona lepel. Tengok dia perangai dia. Kalau duduk di rumah ke dia? Duduk di rumah. Dia jalan. Bini dia jalan. Sepak gelah pun. Sepak gelah atas rumah tu. Tuk laki kita kata kawan tu. Dia kata, mu ni gak jalan. Mata lengok ke langit sok mu. Dia kata nak beli gelah aku. Petuh sok mu. Esok ke dia jalan. Tuk laki sendiri jalan. Perut dia sepak. Bukan sekat gelah pecah. Kalau dengan piring pecah. Wah, pecah. Dia kata kawan tu. Eh, aku buat rumah luah letar. Dia kata, mutok sini gelah. Dia benar dia sok mu. Jadi sebab tu kena beringat dia. Baik. Pada hadirin sekalian. Allah dia buat. Nabi ni adik kakak rapat din dia. Rapat. Allah kata pergi Madinah. Dia pergi. Pergi Madinah. Bila pergi Madinah, di luar daripada dugaan manusia, Allah buka segala masalah. Gi Madinah adik kakak lanung yang ada Madinah ni, terima Islam. Nabi kita gi ni, siapa di Madinah? Benda nombor satu yang Nabi buat, buat masjid. Bila buat masjid ni, dia buat benda agama, buat masjid ni, dia sensitif. Sebab kita lah kalau kita duduk sini, kata. Duduk. Kampung kita ni. Tiba-tiba orang mari sodok kawasan. Kita tanya, mak, nak gapo ni weh? Orang kata, hok sodok kata eh. Dia kata, orang Kristian nak buat gereja. Perang lah dengan kita ni. Dia sensitif. Tapi dia. Nabi kita buat masjid di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Orang berpegang dengan agama yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Agama dia ni 40 jenis lebih. Ada semua tari, ada semua. Hak semua tak ku ni. Tak tahu berapa puluh agama. Hak semua tak ku. Ada tak ku perut buci. Ada tak ku ada tangan gini tubik taring. Ada tak ku hak ada, hak ada tanduk. Ada tak ku ni tangan dia ni pak sebelah. Lapan tangan. Dia fikir-fikir nak buat lagu mana Tuhan nak suruh jadi hebat. Dia buat pak tangan sebelum. Lapan tangan. Jadi boleh kerja banyak lah. Kita ni kita dua. Oh dia kalau tangan pak sebelum. Lapan tak? Orang puan kita tak pernah ni. Basuh sebelum. Koyok bawah sebelum. Oh lapan ada tangan ni. Oh goreng keso. Gelewak tangan syah. Syah tu. Basuh. Boleh boleh buat lapan kerja. Lapan kerja ada satu masa. Hok ni goreng ikan. Hok ni nyengge. Hok ni koyok bawah. Hok ni. Dia boleh mikir manusia. Dia buat pak tangan sebelah. Pakat sebut. Nabi kita mari buat masjid. Bila mari Nabi buat masjid, Allah susun. Orang tak kata apa. Senyap. Boh ke? Demo pakat mari tengok. Oh, dia kata lagu ni agama baru. Hok Muhammad bawa. Dia jadi lembut hati. Tengok orang semayal lembut hati. Gapo semua sekali. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala anugerah kepada Nabi-Nya ada masalah berlaku di Madinah Al-Munawwar. Satu riwayat mengatakan orang Yahudi balas dengan Nasrani masalah nak bagi tanah. Mari jumpa dengan Nabi. Allah waktu ayat. Nabi kita selesai dengan ayat Quran. Selesai. So masalah Madinah sehingga turun ayat-ayat orang panggil ayat-ayat hukum. Turun di Madinah. Turun so ayat. Orang banding dengan sistem hok sedia ada, hok ada Madinah. Adik kakak, kalau ambo ambil lah, ambo ambil so contoh tu. Hok orang kapi duduk marah sangat, hok kita panggil huduk. Huduk ni orang curi, kerak tangan apa semua sekali tu. Acu kita compare dengan undang-undang sibi hok ada lo ni, dan undang-undang sibi hok ada zaman jahiliah. Adik kakak, orang curi lo ni. Dah, curi. Masuk atas rumah orang agak curi barang berapa gitu gini-gini tu ubik, kena rigat. Nanti kata, tengok. Islam ni kemah agama dia. Igat. Igat, ada saksi.
Baik. Bawa pergi mahkamah. Satu mahkamah sivil, satu mahkamah syariah. Cuba banding. Mahkamah sivil ni adik kakak sekali. Bila cara-cara apa semua sekali. Ada saksi. Saksi ni dia tak kira Cina ko, Keling ko, siapa ko. Asal ko saksi, sabik ki. Okey, apa ambil tu ku. Maka kamu bersalah kerana curi gini-gini. Oleh kerana kamu curi pula ada dengan senjata gini-gini. Kamu masuk J 30 tahun. Dia didenda sekian banyak. 50 ribu denda J 20 tahun. Nah. Baik. Dalam Islamnya lagu mana? Dalam Islamnya hukum media ni ada dua. Yang pertama hudud, yang kedua takzir. Takzir. Adik kakak, takzir ni dia start daripada nasihat. Dia pergi siapa tahap boleh bunuh. Takzir. Baik. Dia baik. Orang curi ni yang pertama sekali dalam Islam ni hukum dia memang orang panggil tegah dia kerah. Kerah. Boleh terima. Orang curi asal dikuasa dikatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi ni adik kakak sekalian kita kerak tangan dia. Kerak bermula daripada tangan tangan kiri. Kalau orang hok jenis kerja dengan tangan kanan kita kerak tangan kiri. Kalau kerja dia mengiri, motoko pun mengiri, kita kerak tangan kanan. Baik. Kerah gitu. Kerah menyebabkan orang yang marah genyuk takut. Okey, teori dia kerah. Tapi pelaksanaan dia sangat payah Allah buat. Lagu mana? Curi. Saksi, dua orang. Siapa dia saksi dua orang? Saksi mesti dua-dua adil. Cabut habis, hok kapi, hok pasik tak boleh. Kena adil. Bapa Allah payah sini. Allah payah ni supaya orang yang curi ni kita tidak boleh kerak tangan dia. Hok ni hok ramai orang tak faham ni. Nah. Baik, dua orang saksi. Dia okey, dia tengok orang ni curi. Tengok ambil pitih begini-begini, lepas tu dia pegang pitih, lepas tu waktu igak pula pitih duduk dengan dia apa semua sekali. Tidak mudah tu adik kakak sekalian. Baik. Katakanlah dua orang ni dia tengok. Nah. Masuk dalam mahkamah. Hakim mahkamah Islam, mahkamah syariah, kisah kecurian ni dalam kepala hakim belah mana dia nak supaya orang curi ni terlepas daripada hudud, dia akan dikenakan hukum takzir. Tu dalam kepala kena set hakim. Mahkamah sivil dah, aku nak hukum lagu mana ni? Dia pergi hukum lalu. Mahkamah syariah dah, dia nak didik. Hukumnya ya berat. Kalau tak berat, orang tak takut. Hukumnya berat. Tapi nak laksanakan hukum, kena ke tak dia? Jawab dia payah-payah. Sebab tu Amos sebut rata-rata. Hukum Islam ni kalau nak laksana dalam negara kita hari ni, adik kakak, syibih mustahil kita nak kerak tangan orang curi, kita nak rejel orang berzina ni. Syibih mustahil. Pasal apa? Adik kakak, orang zina, 4 orang. Saksi. Saksi 4 orang ni adil. Hamba waktu di Terengganu dulu, waktu jadi wakil rakyat di Kuala Besu dulu, hamba jadi panel penggubat enakmen jenayah syariah di Terengganu. Hamba masuk dalam syarat peraturan bagi saksi ni. Hamba masuk mana? Saksi ni, dengan maaf lah hamba sebut, kalau dia isap rokok, tak boleh jadi saksi dalam mahkamah syariah. Bukan kata mau marah kepada orang isap rokok. Duh. Nak payah. Nak payah. Maknanya, 4 orang saksi dalam kes zina. Duh. Pertama, kita tanya dia. Isap rokok ni, kita tak dosa kecil. Dosa kecil. Kita akan tanya dia ni. Dosa besar. Mu raja tinggal maya ke duk. Adik kakak hok ni so payah nak lepas dia. Ramai-ramai ni ada daripada akhir balik pas kali ni tinggal semaya secara sengaja. Orang tak pernah tinggal semaya. Daripada akhir balik umur 12 tahun, 13 tahun dulu pas kali ni dia tak pernah tinggal semaya. Nah. Tak pernah tinggal puasa. Tak pernah tinggal zakat. Zakat anyuk-anyuk 3 tahun dah tak bayar. Walah benda ni nak tahu wajib kena bayar. Pitih banyak tapi tak pergi Mekah.
Jepun, mungkin dah dua kali Jepun. Cina, Cina banyak. Eh, tak ingat dah berapa kali. Indonesia, Indonesia. Moga dekat saya. Dia kata banyak kali. Mekah, Mekah duduk lagi. Tak boleh jadi saksi orang ni. Akhir sekali katakanlah dia pergi Mekah dah, dia maya, dia gapa dah. Kita akan tanya dia. Isak okok lah. Ah, dia kata Isak. Jaga-jaga. Ah, Isak. Tapi okok dah awam. Jaga-jaga. Tak boleh. Kita masuk tak boleh. Bapa? Sebab Islam ni, dia kalau boleh idra'ul hududu bisyubhan. Bila berlaku benda meragukan ni, tak boleh kita jatuhkan hukum yang hudud. Maknanya tak boleh kerap tangan dia, tapi kita jatuhkan hukum masuk J, denda dengan PT, ha? Ataupun ha, hakim ni akan nasihat gini, gini, gini. Ha. Sebab tu kita jangan takut dengan hukum Islam. Jangan takut. Dia sebut zina, rejal. Adik kakak sekalian, zina, kau curi, kau... Sebenarnya kadang-kadang kita duk kata hukum Islam ni Allah kerak, weh, kerak tangan gini-gini. Ia tak kena kita ya. Acu umur kita kena curi. Nah, bangun lek pagi kau calana habis piti kita ada 2-3 ribunya lari gini-gini duk gegak ke curi. Ha. Kalau tu akil tanya kita, dah nak suruh aku hukum ke mana? Masuk je seminggu, dua minggu. Kau nak suruh kerak tangan. Tombak kita kata kerak tangan kalau boleh kerak kepala. Kita kena kita. Tengok kirogo, kirgapa, tengok. 2-3 tahun lepas. Berlaku di Ampang, Selangor. Dia masuk curi dalam rumah adik kakak. So, kelamin duduk tidur, ada anak kecil. Apa semua sekali. Nyerikat tangan tu lelaki. Dia paksa, tengok, ambil piti waktu tu. Piti dalam rumah. Hak puan, bui, tak boleh tekak, bui piti. Dia kata piti banyak ni je. Ha? Piti ada 200-300 gini-gini. Dia tak puas hati. Dia rogo depan tu lelaki. Ni kakak cendeng. Kalau kena kita. Kena kita. Kita nak marah lagi hukum Islam supaya reja. Kita nak kata kasar hukum Islam. Orang hok kata, baik kita ambil undang-undang hok orang putih buat. Lah ni undang-undang hok orang putih buat. Ya jadi lagu tu. Orang tak takut, orang tak gerung. Undang-undang Islam baru orang gerung. Dia tak boleh pergi adik kakak. Barang yang ada dalam Quran ni barang comel. Ya. Bila hukumnya lagu tu, tapi nak buat payah. Zina adik kakak. Pak orang saksi. Ha? Okey. Pak orang dia tengok. Nah. Tok hakim ni. Soalnya syarat saksi ni payah nak boleh ketubik pak orang ni. Macam yang sebut tadi lah. Kalau tergantung kita bubuk. Isap rokok tak boleh mari jadi saksi. Pasal apa? Kita nak lepas hak uduk tu biar pergi takzir. Tapi oleh kerana dalam Islam ni ada hukum dia hak tegah, kerah gini, orang takut. Orang takut menyebabkan orang curi, orang tak gatu, tak gani. Katakanlah, pak orang saksi ni mari. Hakim, dia akan panggil sore-sore masuk dalam ha, dalam bilik. Mung tengok dia ni berzina, acum cerita daripada awal sampai akhir. Dia pun cerita. Hakim tulis. Mula-mula jatuh ni pakai baju. Warna gapo. Warna gini, gini, gini. Baju tangan pendek ke tangan panjang. Gini, gini, gini. Ha, lepas tu, ha, bila dia jumpa dengan orang puan ni. Ha, mana? Ha, siapa dia orang mula dulu? Ni oh, ya. Kalau pecak, pecak baju dulu ke pecak seluar dulu. Dia tulis so, 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 so. Dia tulis belakang. Dia tulis belakang. Baik, tubik lama satu. Mari lama dua. Ah, mu cerita pula. A sampai Z. Dalam bilik kau. Kalau dia cerita, ngetok serupa dengan hak pertama tu, jatuh lalu. Tak ada. Dia pergi kepada takzir lalu. Payuh, adik kakak sekalian. Gak nak boleh betul berlaku, pak orang kak. Dia saksi, hakim ni pula, dalam kepala dia, dia nak terlepas kawan ni daripada hudud supaya dia masuk dalam kategori takzir. Ha, mari kita tak kerak tangan dia, kita akan buah dalam J. Lepas tu buah dalam J pula, adik kakak kita kena ingat mahkamah syariah, mahkamah Islam ni, mahkamah Tuhan. Bila kita jatuhkan hukum mengikut sistem kehakiman Tuhan, Tuhan ni dia jaga mahkamah menyebabkan jenayah ni selesai. Apa perikah kita ni masuk isu lama tu?
Kita baca dalam sejarah dulu adik kakak sekalian zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bila Sayyidina Umar ni buat undang-undang Islam dibicarakan di mahkamah syariah, berlaku satu kes, kes penjenayah, dia ni menyamung, dia bunuh orang, dia bergapo. Cara di mahkamah syariah, cara mahkamah syariah akhir sekali terlepas daripada undang-undang hudud, dia dijatuhkan undang-undang takzir. Dia dipenjarakan oleh kerajaan Islam zaman tu 20 tahun. Ni kisah. Dia waktu tu muda. 20 tahun je. Dan dia ni semaya dok, poso dok, gapo dok, ngaji pun dok. Jahat. Orang ni. Seorang. Cuma para alim ulama kitanya dia tidak berubah nama. Ha, untuk jaga maslahah. Jaga maslahah. Dia tak berubah nama. Tapi kisah ni benar. Jadi bila dia sabit hukum ni masuk je 20 tahun. Masuk je. Dia duduk dalam je 20 tahun dia duduk dalam J. Adik kakak, duduk dalam J Islam ni dia insaf. Sebab J Islam tidak serupa J Civil. Kih dah ada. J Islam tak serupa J Civil. Sama-sama masuk J. Tapi J Islam ni, matlamat dia untuk kita proses balik orang ni supaya dia jadi orang soleh. Curi, mencuri banyak mana? Ya, baik. Kalau curi banyak ni masuk mahkamah Islam, mu wajib kena hafal Quran 10 juz. 10 juz. Dia tempuh dia, katakanlah dia kena J 5 tahun. Mengapa Quran 10 juz? Kalau mu ingat Quran 10 juz dalam masa 4 tahun. 4 tahun boleh tubik. Tak kena nanti 5 tahun. Ha, dia. Ngapa Quran, ngapa hadis, semaya tengah malam. Ha? Dalam mahkamah Islam, J Islam ni dia tak ada kerja berat. Dia tak ada. Dia pergi kot ni. Jadi hok masuk J 20 tahun ni adik kakak. Dia masuk. Dia orang jahat ni adik kakak sekalian, dia cerdik. Kalau dia tak cerdik dia tak boleh jadi orang jahat. Pala peropok ni adik kakak, pala peropok ni orang bisa. Kalau dia tak bisa dia tak boleh jadi pala orang. Dia bisa. Jadi bila dia bisa dia masuk J 20 tahun ni kesoh dia. Bila masuk J adik kakak sudah 20 tahun. Dia pun tubik. Dia tubik ni jadi seorang alim besar. Pasal Quran dia ingat, hadis dia ingat. Dia ngaji dalam jik, dia jadi ulama besar. Menyebabkan bila dia tubik ni, dia tak balik kampung dia. Dia pergi kampung lain. Dia pergi kampung lain, dia ngajar. Dia ngajar, ngajar, ngajar. Menyebabkan orang lantik dia ni jadi imam di masjid. Jadi, dia baca khutbah. Mari hari Jumaat, dia berkhutbah ni, mengalahkan ulama lain. Moga dia orang bisa. Orang jahat ni dia bisa. Cuma dia salah guna bisa dia. Dia baca khutbah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang kampung dia ni mari. Dia semaya jemaah. Orang tengok, orang kata, ni penjenayah besar ni. Muka serupa. Serupa. Tapi orang tak percaya. Takkan bisa orang ni mau. Ilmu dia. Ilmu dia. Oh. Akhir sekali kawan ni memberanikan diri pergi tanya dia. Adakah mu ni orang nama sekian. Dia sebut nama gitu. Dia tak sebut nama gapo. Ha, ada dalam kitab. Jadi dia kata ya. Dia kata aku telah terima qada daripada Allah. Hukumnya daripada Allah. Aku masuk J sekian. Dia aku mengaji dia kata. Aku mengaji dalam J. Menyebabkan dia ni jadi alim. Mengaji dalam J. Jadi alim. Menyebabkan dia baca ketubuh. Akhir sekali kawan ni balik kampung, dia royak kat kampung, orang kampung ramah pakat mari ni. Mari dengar dia ketubuh, mari jemaah. Dengar pula dia ketubuh ni menyebabkan orang kampung jadi sejuk habis. Orang kampung maafkan segala kesalahan dia. Jadi orang kampung ramah-ramah ni kata minta lah balik kampung, dia kata. Balik kampung memimpin kampung. Dia pun balik. Orang kampung pakat maaf. Ha, dia nya bertekad dia nak bayar semua. Dia ropok, dia samu, dia nak minta maaf. Adik kakak sekalian, apa nak sebutnya J Islam ni dia mampu melahirkan para alim ulama. Bukan dia seorang, ramah. Pasal apa? Dalam Islam ni masuk J. Tak, kena ngapa? Kita hari ni adik kakak sekalian, anak-anak kita, cucu kita, anak beranak kita, hok kena dada. Oh, kena dada. Allah serabut perut kita. Serabut perut. Oh. Bunyi masuk ji ada orang cagar dengan gerai tanah lah, sanggup bayar. Cuba kita bayar. Kalau dalam negara kita ni, kita laksanakan Islam. Kita ada penjara sibik, kita ada penjara syariah.
masuk dalam penjara syariah ni kita tengok ngapa budak ngisap. Kita clear dulu bab ngisap. Hukumnya dia mungkin apa Quran. Mungkin apa hadis. Mungkin nak bangun mayat tengah malam. Tahajud gini hukumnya dia. Adik kakak agak-agak tubik daripada jin Islam ni ngisap pula. Adik kakak dulu mukhaddarat, dulu orang ngisap ganja gapo. Tak ada sore rabu dalam sejarah Islam ni kita kena ingat. Bila masuk mahkamah penjara Islam, keluar tak ada sore rabu orang yang mengulangi jenayah kali kedua kecuali dua kisah. Ya. Habis orang taubat belaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak merapak menyamu bereti dia jadi orang baik, hak jenis mukaddarat. Orang hak kena candu apa zaman itu kan bereti daripada candu dia jadi orang baik. Keluar daripada penjara Islam ni kalau sekadar untuk jadi tu imam masjid. Tengok comel. Pak kita dia masuk jara Islam ni macam masuk mahak tafis. Adik kakak, kalau kita dengar je orang isak dadah dalam kampung tu, kita geripu. Kajian mari ambil, masuk dalam je Islam, dia ngapa Quran, ngapa hadis. Mokpok dia pun luruk dadah. Alhamdulillah, biarnya igak je lah. Duk situ malik pada duk kampung ngarut kan, tapi ada ngapa Quran dalam je. Mokpok pun senil. Adik kakak comel Islam kalau nak sebut panjang doa. Nak cerita comel. Ada kita pakat yakin lah. Yakin dengan syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dia janji dia akan bagi khilafah Islamiah kepada kita. Allah akan bagi dan kita isi dengan baik. Mudah-mudahan insya-Allah negara kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita juga diberkati oleh Allah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pula waktu ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Dr. Bila nak bagi pula Alhamdulillah pasal bukan masalah politik semata-mata ilmu yang kita ada. Dan saya respon sikit tuan-tuan kepada hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Pertama-tama dia buat masjid. Tidak begitu Ustaz. Dia buat masjid. Dan masjid itu menjadi suatu tarikan kepada semua yang berlainan agama dan berlainan pemahaman. Maka sini pun ada masjid juga. Jadi, tapi banyak benda.